Nah, kalau enggak biar kita isi, langsung nanti masuk ke galon ya. Siap. Suruh penuh, penuh, penuh. Siap. Oke. Okay. Silakan. Rem, rem, rantai, roda. Anginnya udah diisi. Siap. Sudah. Nih. Ini udah botak ini ya, nanti harus servis ya. Botak. Nanti disampaikan sama kacaman sarpras, ini ban udah botak hilang. Selamat pagi rekan-rekan. Pagi, pagi, luar biasa. Untuk mengantisipasi gangguan panglima sekitar Kota Rantau Prapat, informasi tersebut dicatat supaya kita bisa dapat penelitian lanjutnya. Nanti catat, ada satu yang mencatat gangguan kaktimas sebagaimana yang dikeluhkan warga masyarakat pada saat ini sering terjadi begal atau penjamretan. Dapat dipahami ini? Ya! Ya. Untuk melaksanakan tugas, berdua mulai. Berdua selesai. Dan di depan, gerak. Situasi di sini aman? Aman, Pak. Nah, ini kan masa Covid, Pak. Kalau bisa pakai masker, Pak, untuk mengurangi penularan Covid-19 agar tidak tertular dengan orang yang lain, ya, Pak, ya? Iya, Pak. Usahanya lancar, Pak, ya? Situasi apa ini belum lagi? Covid ini, ya? Saya kira sampaikan, biar kita Bapak. Bapak ini lah Bapak Ketua kita. Tapi paling ramai dia itu, Pak, di malam minggu itu, Pak. Jalan Pak, di jalan besar depan itu ya. Kalau kira-kira Pak, dia jam 9 itu Pak. Terima kasih, tolong bagian di maskernya Pak ya. Jangan jaga jarak, ya Pak ya. Ya Pak. Tidak ada gangguan nanti Mas ini Pak ya? Tidak ada Pak. Gangguan bisa Pak, gunakan masker Pak. Ya kan? Kesehatan juga lebih bagus daripada pengobati kali Pak kan? Iya Pak. Bagi rapor ya. Iya Pak. Terus kalau bagi rapor nggak pulang di sini ya. Nah, jadi tahu kenapa di sini bukan sekolah semua ya Pak? Tahu Pak. Apa? Corona. Ya, nanti pakai masker kalau pulang keluar. Karena ada sekolah, jadi di rumah. Kamu mana di sini? Ada. Apa? Pasti ada bagian keluar. Saya bagian keluar ya. Semuanya. Nah, bagian apa? Yang terlalu keluar. Yang mana? Keren keren baju ya. Jadi catat di dalam buku laporan polisi, kita akan bisa menunjuki untuk kegiatan di hari besok. Terima kasih atas pelaksanaan tugas. Siap, berat.
bubar.